Idea. Ah, yeah. What? Wait, is it for this? Let me blow that. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Pak Ejo di Pak Ejo Channel ya, Lur ya. Oke, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar ya, Lur ya. Oke, Lur, di video kali ini saya mau berbagi tutorial lagi. Ini ceritanya yang punya motor pengen dikekrek kembali ya Lur ya. Gimana kekrekannya? Simak terus ya Lur ya. Jangan di skip. Oke. Oke, dulur-dulurku, untuk tahap pertama seperti biasa ya Lur ya. Kita buat mal-malan dulu agar mempermudah pengekrekannya ya Lur ya. Oke. Ya, kiri kanan usahakan menurut insting ya Lur ya. Sama di ini ceritanya kan yang punya pas kekerekan pertama itu habis ngekrek lihat IG ya Lur ya. Terus lihat-lihat kok potongannya kok tipis banget, terus jadi pengen Lur. Terus dikembalikan ke saya lagi. Oke Lur, langsung saja kita mengkekrekinya ya Lur ya. Di sini saya tidak memakai geraji. Kita langsung saja pakai gerinda tangan ya Lur ya, agar cepat pengerjaannya. Oke, dulur-dulurku semua, ini setelah kita anu gerinda tadi ya Lur ya, langsung kita amplas pakai amplas kasar ya Lur ya. 180 120 sampai 200 bisa ya Lur ya. Tapi ini lebih efektifnya, lebih cepatnya itu amplas kasar. Oke Lur, kita amplas seperti ini merata ya Lur ya, yang di bagian gerindaan tadi. Oke, langsung kita percepat saja. Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu. Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Oke Lur, ini untuk hiasan saja ya Lur ya. Ini kita buat kaki kucing ya Lur ya. Ini iseng-iseng saja untuk membuat indah ya Lur ya. Kita tahap pertama ini kita mal dulu pakai spidol. Kita sileti seperti ini ya Lur ya. Habis ini nanti kita langsung solder. Oke Lur, langsung saja kita percepat. Oke, ini kita solderi ya Lur ya. Kita solderi pelan-pelan, kita ikuti list pada mal-malannya Lur ya, agar rapi. Oke, kita percepat saja ya Lur ya. Oke, jangan lupa kita amplasi juga ya Lur ya, pakai grit kasar agar sisi-sisinya rapi ya Lur ya. But it's too late now, I remember you and me.
Oke, dulur-dulurku, kurang lebih seperti ini ya lur ya hasilnya. Ala-ala street racing ya lur ya. Ini karena onwardnya pengen seperti ini, pengen kayak di IG ya lur ya. Oke lur, penampakan dari samping seperti ini. Ramping tipis dari belakang, ada kaki kucingnya ya lur ya. Oke, dulur-dulurku, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and comment yang mau ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.